Pak Rembo jualan duku jalan-jalan sampai ke Malangku, cakep. Hai, kamu calon konsumenku, ayo pesen seragam di konveksiku. Hai, 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 para calon customer. Min, tolong setil kaos polo kerah Shanghai dan kerah biasa. Apa sih bedanya? Oke, sini, 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 aku kasih tahu. Kebetulan, ini kita lagi ada pemesanan dari customer setia dengan jumlah pemesanan 20 pieces kaos polo dengan warna kaos hijau Fuji dan kombinasi warna kerah hitam. Terdapat 2 titik body di lengan kiri dan juga di lengan kanan. 12 pieces kaos dengan menggunakan kerah biasa dan sisanya 8 pieces menggunakan kerah Shanghai. Nah, begini tampilan kerah Shanghai, identik, kerah tegak dan tanpa lipatan. Bisa menjadi salah satu referensi model untuk customer setia kami nih. Biasanya untuk kerah Shanghai ini digunakan untuk model wanita ya. Gimana, sudah tahu kan bedanya kerah biasa dengan kerah Shanghai? Like, follow, dan share agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oh iya, jangan lupa tetap percayakan pembuatan seragam Anda pada kami. Dikerjakan oleh tangan-tangan profesional, pengerjaan cepat, dan hasilnya pasti berkualitas. Jadi, Sobat Berkah akan merasakan lebih nyaman dan aman PO di CV Berkah Konveksi.